Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Amoy binti M. Lias. Kami segenap kru Detik Asa mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan. Selamat jalan Ibu Amoy. Kami menyayangimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Lembasung. Takdir Tuhan telah membukakan jalan untuk kita berkenalan. Sungguh pertemuan yang dipenuhi kesan. Seorang wanita yang penuh karismatik. Bicaramu sungguh tertata. Sopan santunmu sungguh terjaga. Engkau selalu memberikan perhatian pada orang-orang di sekitarmu. Saat kita berbincang santai, engkau mampu membuat kami tertawa lepas. Hidup sebatang kara di negeri seberang, hanya gubuk tua tempatmu melepas lelah, jauh dari hangatnya suasana rumah. Saat pertemuan itu, engkau berkeluh kesah tentang penyakit yang engkau derita. Tubuhmu mulai melemah, nafasmu mulai terengah. Ibu Amoy, sang putri Lembasung. Tak kami ketahui entah sudah berapa lama engkau pergi. Saat itu putri kecilmu berumur 9 bulan. Kini anak itu telah dewasa. Selama itu pula engkau hidup dalam kesendirian. Hidup dalam kegelapan. Di akhir waktu kepulanganmu, di kala malam tiba, suara tangismu memecah kesunyian malam. Amoy kangen mama. Amoy ingin pulang. Amoy sudah tidak kuat. Kata-kata itulah yang selalu engkau ucapkan. Ibu Amoy, Tuhan telah mengatur jalan hidupmu. Betapa bahagianya keluarga menyambut kedatanganmu. Si anak hilang telah kembali. Kini engkau telah berada di pelukan keluarga yang engkau rindukan. Tapi sayang, kisahmu telah sampai di penghujung ceritamu. Tiada lagi sosok yang penuh saran. Tiada lagi sosok yang penuh cinta. Ibu Amoy, Tuhan lebih sayang kepadamu. Hanya memori tentangmu yang akan abadi di hati kami. Kenangan-kenangan singkat pertemuan kita takkan kulupa. Tanah Lembasung telah memanggilmu. Selamat jalan Ibu Amoy. Berbahagialah dalam keabadian. Kami semua menyayangimu.